Halo guys, kembali lagi bersama saya di channel Adibon. Di video kali ini saya mau mencoba nih, saya baru beli Anker. Ini yang adaptor untuk 20 watt dan saya juga beli kabelnya. Ini karena paket banding dari Anker resmi Indonesia Tokopedia dengan harga cuman berapa tadi? 200-an apa 300 ribu lupa. Sekitar segitulah, sampai 300 ribu. Dan ini dari Type C ke Lightning. Ini langsung Type C. Dan colokannya kepala 2 20 watt. Ini katanya fast charging. Dan saya mau ngetes di iPhone 6S saya yang sudah tinggal 7%. Ini iPhone 6S. Saya tes berapa lama sih ngecasnya. Nah, kan udah tuh di sisa 10%. Ini powernya saya matiin dulu, low power mode-nya. Ya. Jadi ini low power mode-nya udah saya matiin dan saya langsung coba colok aja. Ini udah saya unboxing, udah saya buka, udah saya colokin ke sini, dan saya tinggal tes. Saya colokin ke listrik yang ini ya. Ini saya colokin ke listrik. Oke. Dan langsung kita tes, kita colok. Berapa lama sebenarnya dia ngecasnya? Oke, langsung charging. Lihat ya, ada gambarnya tuh, gambar listriknya. Oke, sekarang kita tes, kita tunggu sampai sejam. Kita tes dari pertama ngecas, dia dapat berapa persen? Kita bikin alarm selama 1 jam. Oke. Ini kita start. Kita mulai. Oke, sekarang kita tinggal. Kita lihat nanti dia dapat berapa jam. Dapat berapa persen dalam 1 jam. Kita tunggu, ntar 1 jam kita record lagi. Oke, tadi udah 1 jam. Kita lakukan udah berapa persen sebenarnya, udah 1 jam. Oh, udah bicara lagi. Udah 1 jam tadi 14.55 ya. Sekarang udah jam 15.58, kurang lebih 1 jam lebih baru dapat 70%. Nah, ini kelihatan kan ya, 70% tuh ya. Sini kelihatan nih. Nah, 70%. Sekarang kita tunggu lagi selama 30 menit. Oke, kita mulai. Kita lihat 30 menit berapa persen? Kita tunggu lagi. Sekarang 15.59, 29 menit. Kita tunggu ya. Oke, ini udah 88%. Sekitar berapa menit lagi tadi? Berarti 1,5 jam. 1,5 jam ya kan, tadi 1 jam terus 30 menit menghasilkan 88%. Ya, 88% untuk 1 jam setengah ngecas. Dan ini baterai health-nya udah tinggal berapa nih? Oh, udah servis malah 79%. Ya, kali aja tips ini berguna buat kamu yang mau beli. Nah, kan baru bunyi tuh. Ya, kali aja tips ini berguna buat kamu yang mau beli apa tadi? Ini dia. Kepala chargernya Anker yang Type C dan kabelnya Anker. Yang ini ya. Anker Lightning Fast dan Anker Ultra Compact Portable Charger. Demikian tips dari saya, semoga berguna, semoga bermanfaat. Terima kasih, wassalam.